Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa sahbihi Wa man walah amma ba'du Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Kita akan membahas Isim ditinjau dari Keumuman dan kekhususannya Ya jadi Dalam bahasa Arab ada istilah Kata umum Ada istilah kata khusus Ya mungkin kalau kita mau lihat padanannya itu ada dalam bahasa Inggris ya. Misalnya dalam bahasa Inggris itu kalau kita mau mengatakan buku itu book ya. Tapi kalau kita mengatakan book maka maknanya buku ini masih umum. Tapi kalau kita ingin membatasi buku mana yang dimaksud ya artinya antara yang bicara dan jejak bicara, paham dengan buku mana yang dimaksud, maka tinggal tambahkan the di depannya. Ya. Book menjadi the book, ya. Kemudian misalnya pulpen, ya kalau kita mengatakan pen misalnya, maka ini maknanya umum, ya. Bisa pulpen berwarna, pulpen hitam, pulpen hitam, bisa pulpennya siapa, masih umum. Tapi kalau sudah ditambahkan the pen, ya ada the de di depannya, maka ini sudah menjadi kata khusus. Artinya orang yang bicara dan diajak bicara pasti paham arah pembicaranya ini pulpennya pulpen yang mana, ya. Karena sudah menjadi kata khusus, ya. Nah, begitu pun dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, ya ada istilah kata umum, ada istilah kata khusus. Ya, kata umum disebut sebagai nakiroh, ya kata khusus disebut sebagai ma'rifah kata umum disebut sebagai nakirah kemudian kalau kata khusus ya namanya ma'rifah supaya kita lebih paham lagi mungkin kita perlu ya mengambil contoh dari kalimat misalnya kita mengatakan ya haza kitabun haza kitabun ini adalah buku kalau ada orang yang mengatakan ini kepada kita, hada kitabun, apakah kita paham ya bukunya ini buku yang mana? Tentu kitabun di sini maknanya masih luas. Kita belum tahu itu buku tentang apa, bukunya siapa. Maka ini namanya masih umum. Ya kalimat hada kitabun, kitabun di situ masih umum, belum jelas, ya belum khusus. Tapi kalau kita mengatakan misalnya Hada kitabi. Ini adalah buku saya. Tentu kita paham sekarang. Oh, itu adalah buku yang lagi bicara. Bukan bukunya. Ya. Bukan bukunya mereka. Bukan bukunya Zaid Tapi buku yang sedang bicara. Begitupun kalau ada mengatakan misalnya. Hada kitabun nahwi. Hada kitabun nahwi. Ini buku Nahu Maka kita paham Oh berarti Buku ini adalah buku yang membahas tentang Nahu Jadi seperti inilah kira-kira Gambaran kata umum dan kata khusus Dalam bahasa Arab ya. Hukum asalnya Hukum asalnya Kata itu bersifat nakiroh Kata umum Misalnya kita kalau ditanya Apa bahasa Arabnya pintu Kita katakan babun ya. Pulpen kolamun kita kitabun. Ini nakiro semuanya. Jadi hukum asalnya kata itu dalam keadaan nakiro. Maka yang perlu kita hafalkan adalah ya kata apa saja yang ma'rifat. Ya, kata apa saja yang ma'rifat. Nah dalam bahasa Arab kata yang ma'rifat itu ya ada enam. Kata yang ma'rifat ada enam. Kata khusus ada enam. Yang pertama adalah domir. Jadi domir itu adalah kata khusus. Dari huwa sampai nahnu. Nah, ini kan harus kita hafalkan ya. Huwa huma hum. Hiya huma hunna. Anta antuma antum. Anti antuma antunna. Ana nahnu. Nah domir ini ke-14-14nya. Semuanya adalah ma'rifat. Atau khusus. Kenapa? Karena kalau kita mengatakan. Saya misalnya. Saya ana talibun. Saya, 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 Saya seorang siswa. Maka... Ketika kita mengatakan saya, yang diajak bicara paham. Saya itu adalah yang sedang bicara. Ketika kita mengatakan kamu, maka yang diajak bicara paham bahwa bahwa yang sedang dibahas adalah yang diajak bicara tersebut. Ya, makanya domir termasuk kata khusus karena sudah jelas siapa orangnya. Ya. Nah, kemudian yang kedua yang juga termasuk isim yang ma'rifah, ya kata khusus adalah isim alam. Isim alam ini adalah nama nama baik nama orang ataupun nama tempat ini namanya isim alam. Semua nama orang, semua nama tempat ini namanya isim alam. Ya. Maka misalnya nama Aliun ya Ahmadu Hasanun Zaidun kemudian yang wanita Aisyatu Zainabu Fatimatu ini semua ya ma'rifat Kenapa? Karena kalau kita mengatakan Zaid telah datang, tentu kita paham Zaid siapa. Tapi kalau kita mengatakannya seseorang telah datang, kita nggak tahu siapa orangnya. Ketika disebut nama Zaid telah datang, oh kita paham. Makanya nama juga ma'rifat. Karena dengan menyebut nama menjadi jelas siapa yang dimaksud. Begitu pun nama kota. Nama kota seperti Makkatu, Jakarta, ya, kemudian Madinatun, kemudian to'ifun dan seterusnya, ini juga ma'rifat. Kenapa? Karena kalau kita misalnya mengatakan kepada teman kita, saya mau pergi ke Mekah, oh paham mereka, barangkali dia mau umroh, karena Mekah ada di ya, Arab Saudi. Saya mau pergi ke Bandung, oh paham mereka Bandung. Tapi kalau kita mengatakan, saya mau pergi ke suatu tempat, nah, ini kan masih nakiroh, ya. Tapi kalau sudah disebut nama kotanya, maka dia ma'rifat. Makanya isim alam nama orang dan nama tempat dia termasuk isim yang ma'rifat. Nah, kemudian yang ketiga yaitu isim isyarah. Isim isyarah. Isim isyaroh adalah kata tunjuk, ya kata tunjuk. Hada untuk yang mudakar artinya ini. Hadihi untuk yang mu'annas artinya juga ini. Ya jadi hada hadihi artinya ini. Bedanya kalau hada untuk kata yang mudakar hadihi untuk kata yang mu'annas. Misalnya kalau kita yang mengatakan ini pulpen, tentu pakainya yang mu'zakar, pakainya hada, hada kolamun. Kalau kita yang mengatakan ini papan tulis misalnya atau ini sekolah, kita katakan hadihi madorosatun Ya, nah ini kalau ini, kalau itu dalam bahasa Arab namanya zalika atau tilka. Bedanya kalau zalika untuk mudakar laki-laki, tilka untuk muannas. Maka kalau kita ingin mengatakan itu adalah masjid, kita katakan zalika masjidun. Tapi kalau kita ingin mengatakan itu adalah sekolah, kita katakan tilka madrasatun. Nah, isim isyarah ini, hadza, hadihi zalika dan tilka seluruhnya termasuk isim yang ma'rifat. Karena ketika kita mengatakan ini, maka yang diajak bicara paham karena kita pasti menunjuk ya. Kita pasti menunjuk. Itu adalah apa? Maka yang diajak bicara pasti paham karena kita menunjuk sesuatu sehingga itu namanya marifat sudah menjadi kata yang khusus yang bicara dan yang bicara paham yang dimaksud yang mana ya nah isi misyarah baik yang lil qarib untuk yang dekat ini atau lil baid untuk yang jauh itu termasuk turunannya karena hada hadihi zalika dan tilka bisa diubah menjadi bentuk musana dan jamak. Ya, ini semuanya bersifat marifat. Misalnya hada, ini bisa kita rubah menjadi musananya hadani, haza ini, jamaknya haulai. Untuk hajihi, ya hata hatani, hatai ini, jamaknya sama dengan yang mendakar haulai. Begitupun zalika dan tilka bisa di apa namanya rubah menjadi musana dan jamak. Zalika musananya zanika atau zainika jamaknya ulaika. Tilka musananya tanika atau tainika jamaknya ulaika. Jadi kalau kita urutkan ya dari haza haza hadani haza, hadaini haza, ni, ha, haula'i. Hazihi, hatani hataini haula'i. Kemudian zalika zanika zainika ulaika. Tilka tanika tainika ulaika. Ya, nah ini wajib dihafal ya, wajib dihafal karena nanti kita akan sering menemukan isim syaroh dalam kalimat sehari-hari. Makanya ini wajib dihafalkan ya. Nah, kemudian yang keempat yang juga termasuk isim yang ma'rifat adalah Isim yang lekati al. Nah, tadi kita kan udah bahas uh, afan ya. Sebaiknya yang keempat kita bahas isim mausul dulu ya. Isim mausul dulu. Jadi yang pertama adalah domir, yang kedua isim alam, yang ketiga isim isyarah. yang keempat adalah isim mausul. Isim mausul itu kata sambung ya. Kata sambung ya. Isim mausul bisa dibagi menjadi dua. Ada yang umum, ada yang khusus yang umum menggunakan man dan ma yang khusus menggunakan kata alladhi ya kan di Quran banyak kita menemukan kata alladhi al nah banyak sekali ya isi tuh yang seperti ini yang yang khusus ya nah kata alladhi dan turunannya ya alladhi, alladani, al-ladaini, al-ladina. ini untuk yang mudahkar kalau untuk muannas allati allati allatani allataini ya Kemudian zamannya ada beberapa versi Ada alati, Ada alati, Ada allai ya, Ini untuk yang mu'annas Nah semua isim mausul ini Ya Dihukumi ma'rifat Karena kalau kita sudah mensipati sesuatu dengan yang Maka sesuatu yang sebelumnya Pasti sudah dijelaskan e, Apa ya Maka ya, isim mausul juga termasuk isim yang ma'rifat Nah domir, kemudian ya isim alam, isim Isyara, dan isim mausul. Ini adalah empat kelompok kata yang dari sananya udah ma'rifat. Nggak bisa ditawar-tawar lagi. Jadi namanya domir, isim alam, isim isyarah, isim mausul. Ini dari sananya udah ma'rifat. Ya. Nggak mungkin bisa berubah jadi Nakiro Nah yang kelima nah, adalah isim yang dilekati al. Nah ini baru kita membahas ya isim yang awalnya nakiro ya awalnya nakiro supaya dia jadi marifat dikasih al aja di depannya misalnya babun ya babun ini ya pintunya masih umum tapi kalau al babu ya maka pintunya telah khusus kalau dalam bahasa Inggris babun itu door tapi kalau al babu the door kalau kita sudah mengucapkan the door atau al-babu dalam bahasa Arab, maka yang bicara dan yang naik bicara sudah paham pintu mana yang dimaksud. Ya, jadi itu. Yang kelima adalah semua kata yang dilekati al. Dan ini justru cara kita merubah dari nakiroh ke marifat. Supaya kata yang nakiro bisa berubah jadi marifat, maka tambahkan al di depannya. Mudah sekali. Babun jadi al-babu, kitabun jadi al-kitabu, kolamun jadi al kolamu Saburotum jadi as Saburotu ya kemudian madrasatun jadi al madrasatu dan seterusnya jadi yang kelima mudah semua kata yang ada al di depannya maka dia adalah ma'rifat kemudian yang keenam keenam adalah semua kata yang diidofahkan diidofahkan itu artinya ditambahkan kepada kata yang sudah ma'rifat jadi kalau ada kata yang nempel dengan isim yang sudah marifat, artinya ada kata yang nempel ke domir, nempel ke isim alam, nempel ke isim mosul, nempel ke isim isyarah, nempel ke kata yang dilekati al, maka dia juga berubah jadi ma'rifat. Ya. Misalnya, idofak pertama ditempelkan ke domir. Misalnya, hadha kitabun, ini masih umum, buku apaan, buku siapa masih umum. Tapi kalau udah ditempelkan ke domir, hada kita buka. Ini bukumu. Hada kita buhu. Ini buku dia. Hada kita bi. Ini buku saya. Maka jelas ini menjadi ma'rifat. Jadi kalau ada kata umum ditempelkan ke kata khusus domir misalnya, maka jadi ma'rifat. Jadi kata khusus lagi. Ya, dan ya kalau kita ingin menempelkan kata dengan nomir ya tinggal diurutkan aja misal dari huwa sampai nahnu kita bu ya kita bun misalnya maka kita buhu kita buhuma kita buhum kita buha kita buhuma kita buhunna kita buka kita bukuma kita bukum kita buki kita bukuma kita bukunna kita abi kita buna ini cara menempelkan kata dengan domir supaya jadi kepemilikan ya bukunya laki-laki tunggal buku mereka berdua buku mereka ya kita buhu kita buhuma kita buhum dan seterusnya ya silakan dilatih ya misalnya ganti jadi kolamun maka menjadi kolamuhu kolamuhuma kolamuhum kolamuha kolamuhuma kolamuhunna kolamuka kolamukuma kolamukum kolamuki kolamukuma kolamukunna kolami kolamuna ya itu contoh idofa kepada domir sekarang idofa kepada isim alam ya ditempelin sama isim alam ya misalnya hada kitabun ini masih umum tapi kalau jadi hada kitabu zaidin bukunya zaid jelas hada kitabu aliin Bukunya Ali. Ya, hadza kitabu Zainabah. Bukunya Zainab Dan seterusnya. Kemudian idhafah kepada isim mausul. Misalnya, ya kita nggak tahu nih. Orang itu namanya siapa. Tapi kita tahu buku yang ketinggalan di kelas. Ya, itu punya orang yang lagi berdiri di depan kelas. Maka kita katakan, Kita boleh diakumu. Ya, jadi dun buku orang yang lagi berdiri itu bagus. Nah ini contoh idafa kepada isi mausul. Karena kita nggak tahu nama dia, tapi kita tahu tuh ada bukunya dan bukunya bagus. Kita katakan kita bula dia kumu Bukunya orang yang lagi berdiri itu bagus. Ya, nah kemudian idafa kepada uh, isi misyarah. Ya, misalnya kita katakan ummu hadhil marati mahiratun. Ibunya Aya anak perempuan ini mahiratun cerdas. Kemudian idofa kepada isim yang dilekati al, ya seperti tadi hada kitabun ini masih umum. Tapi kalau diidofahkan kepada yang ada alnya maka jadi khusus. Misalnya kita katakan hada kitabun nahwi ini buku nahu atau hada kitabut talibi ini adalah bukunya siswa tersebut maka ini menjadi khusus ya jadi isim ditinjau dari umum dan khusus ada dua ada isim nakira ada isim ma'rifat ya dan isim ma'rifat ada enam ya ada domir isim alam isim isyarah isim mausul kemudian isim yang dilekati di al dan isim yang didofahkan kepada salah satu dari lima yang sudah ma'rifat sisanya berarti nakira semua Ya, sisanya itu nakiro semua. Artinya selain yang enam ini, maka dia nakir Karena memang kebanyakan isim, ya, dan hukum asal isim itu nakiro. Sehingga kalau kita mau tahu yang nakiro, hafalkan saja yang, yang ma'rifat. Tinggal nanti yang selain ma'rifat, maka dia adalah nakiro. Apa pentingnya kita mengetahui kata itu nakiro dan kata itu ma'rifat? Ya, nanti insya Allah ketika kita membahas, ya, struktur kalimat bahasa Arab, nanti ada beberapa kedudukan kata dalam kalimat yang wajib ma'rifat ada kata yang wajib nakiro sehingga sebelum kita memasuki pembahasan nahu ya kita harus tahu dulu apa itu nakiro apa itu ma'rifat ya demikian semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh